Dari 3 hari yang lalu kita sudah mempersiapkan, bahkan personil yang kita siapkan ini kurang lebih 300 orang. Dari mulai persiapan untuk pengamanan jalan, pengamanan parkir, dan di lokasi. Nah, tentunya kita sudah matang, dari malam juga sudah koordinasikan semua bagaimana persiapan untuk kedatangan jenazah dan lain-lain. Dan termasuk bagi yang VIP itu sudah disiapkan di RPP untuk di checkpoint. Jadi kalau sudah mendapatkan checkpoint, maka boleh masuk ke lokasi area. Sudah ada konfirmasi belum Pak? Kira-kira tamu VIP, VIP yang hadir juga siapa saja? Yang VIP itu dari pagi sudah di jalan, sudah pada masuk ke sini, dan dengan rombongan jenazah ini kan ini berangkat dari Pakuan ya. Direncanakan akan diberangkatkan di jam 9, kemudian tiba di sini sekitar jam 10-an. Jadi kalau list namanya belum ada apa ya? Belum. Yang jelas para pimpinan kepala daerah se-Jawa Barat minimal itu sudah mau hadir. Dan sekarang istri-istrinya sudah ada. Kemudian ini Pak, dari pihak Pemkab Bandung mungkin ada ucapan untuk keluarga dan masyarakat juga mungkin yang himbauan-himbauan untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang juga ingin ziarah. Pertama, saya turut berduka cita ya dengan orang warga Kabupaten Bandung. Saya sangat prihatin dan semoga diberikan kesabaran dan tabahan bahwa memang ini sudah takdir dan tentunya kita tidak tahu kapan. Yang jelas saya yakini bahwa Ananda Eril ini husnul khotimah dan insyaallah ahli surga dan akan menjemput orang tuanya. Himbauan untuk warga Pak mungkin? Himbauan untuk warga bagi yang akan mendoakan, kami juga sudah diskusi dengan keluarga bahwa kita juga mempersiapkan untuk para warga yang akan mendoakan pasca pemakaman, dari mulai persiapan untuk tikar dan lain sebagainya persiapkan. Jadi silakan, tapi secara teratur, jangan berebutan waktu. Silakan, nanti ada petugas untuk kami juga sedang mempersiapkan ya pas anggota dari Bisul, dari Kasatpol PP, Kapolres, dan juga TNI supaya ini tertib. Apakah untuk pengamanan selama seminggu? Ya, kita terus siapkan ya. Kalau biasanya di sini nanti dan semoga diberikan kesabaran dan tabahan bahwa memang ini sudah takdir dan tentunya kita tidak tahu kapan. Yang jelas saya yakin bahwa Ananda Eril ini husnul khotimah dan insyaallah ahli surga dan akan menjemput orang tuanya. Himbauan untuk warga Pak mungkin? Himbauan untuk warga bagi yang akan mendoakan, kami juga sudah diskusi dengan keluarga bahwa kita juga mempersiapkan untuk para warga yang akan mendoakan pasca pemakaman, dari mulai persiapan untuk tikar dan lain sebagainya persiapkan. Jadi silakan, tapi secara teratur, jangan berebutan waktu. Silakan, nanti ada petugas untuk kami juga sedang mempersiapkan ya pas anggota dari Bisul, dari Kasatpol PP, Kapolres, dan juga TNI supaya ini tertib. Apakah untuk pengamanan selama seminggu? Ya, kita terus siapkan ya. Kalau biasanya di sini kan selama 7 hari ya. Tentunya kita selama 7 hari ini dipersiapkan personil. Nanti kita koordinasi semua dari mulai Kapolres, Pak Dandim, Bisub, dan juga Kasatpol PP sehingga tidak ada gangguan di lalu lintas terutama. Baik, Pak.